Kenapa, bang? Abang terasa yang Kia sudah tak ada. Dia dah tinggalkan kita, Mona. Maafkan Mona, bang. Ampunkan Mona. Saya bersalah sebab menghalau dia keluar daripada rumah ini. Itu semua kerja Allah, Mona. Allah dah tentukan yang kita tak akan dapat jumpa Kia lagi. Kia seorang perempuan yang cekal. Hatinya kuat. Berkorban untuk adiknya, untuk maknya, untuk suaminya. Tak pernah meminta balasan dari sesiapa. Dia cuma hendak bahagiakan hidup orang-orang yang dia sayang. Termasuk kita berdua, Mona. Ikan pari bakar kegemaran dia. Mesti dia suka juga tengok rambut baru aku. Ha, panjang umur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk terus, Mai. Ui, kau ni, Kak. Kau nak gemukkan aku, Kak? Kau nak aku jadi macam kau, eh? Aduh, eh? Lah. Kau tak ada masa, Kak, masak semua ni? Aduh, sedapnya. Taklah, ni kan minggu terakhir kau boleh balik dari pejabat. Makan tengah hari, minggu depan kita dah puasa. Aku buatlah masak lebih sikit. Cantik tak rambut? Nampak lagi muda, kan? Jangan lagi risau. Kau lagi cantik. Yang tu betul. Tapi kan, kenapa rambut kau ni kontok sangat, Kak? Kan rambut kau panjang? Loh. Tengok. Kontok dah rambut kau ni. Aku nak berubahlah, Mira. Aku nak jadi orang baru. Raya tahun ni adalah raya yang paling meletup buat aku. Kau ni biar betul, Kak. Ha. Janda belum sebulan dah aku tengok dah pelik dah perangai kau ni. Aku bukan janda lah. Aku mati laki, bukan yang diceraikan. Lagipun, masa dah berubah, Mira. Aku pun nak berubah. Aku tak nak jadi Kia yang dulu. Aku nak bebas. Aku nak terbang dari sini. Dahlah, mesti membebel je. Cuma nak makan. Ayah duduk, meh. Ni dia. Kopi dan kuih kegemaran kau. Okay. Kak, kau ni sihat ke tak? Masa makan tadi tu, akak masak macam-macam masakan kegemaran saya. Ni, kuih keria ni pun. Akak ada apa-apa ke? Sebenarnya, aku banyak terhutang budi pada kau.
Yelah, daripada muda sampailah tua ganyut ni, ha. Asyik kau je yang tanggung akak, anak beranak. Ni macam je cara akak cakap ni. Baik nak cakap. Ke akak ni dah nak kahwin lain? Ada ke situ pula, dah cukuplah 24 tahun. Aku belum biar awak hidup si arwah leman tu. Ha, 24 tahun jerih perih menderita suka dan duka. Cukuplah Mira, aku dah tak nak jaga jantan lagi dah. Sebenarnya kan, aku dah lama sangat hidup kat sini. Sekarang ni aku nak kerja. Aku nak merasa pegang duit aku sendiri. Aku nak kerja. Kau ni kan, kalau buat kuih kering kan kak, memang sedap kak. Ini tak boleh jadi ni. Aku tak boleh nak biarkan semua ni. Ni kalau dia dah kerja ni, ha? Siapa nak jaga aku ni besok, ha? Siapa nak masak untuk aku? Siapa nak kemas rumah ni? Takkanlah aku pula nak buat semua tu. Menyusahkan kepala otak aku je dah. Aku ingatkan lepas lemah tu mampus, ha, makin bebal. Ini tak. Menyusahkan aku je lah. Assalamualaikum, Kekia. Waalaikumsalam, Pak Majid. Dari mana nak ke mana ni? Dari rumah nak cari Pak Majid lah sebenarnya ni. Ada hajat apa, besar ke kecil? Alah, Pak Majid kecam kiam, temontang kiam besar. Besar pun dah pijongek. Tak ada apa. Kia nak cek kerja lah, Pak Majid. Kerja apa pun tak apa. Jadi guard pun tak apa. Oh, ada pula nak jadi guard. Mana boleh. Lagipun kat sini, guard semuanya orang lelaki. Ini Pak Majid tak ada kerja untuk Kia. Nasib kamu ni memang cerah, Kia. Kebetulan restoran tempat Pak Majid selalu makan tu ada kerja kosong. Nanti Pak Majid bawa Kia pergi jumpa tokennya. Dia kawan baik saya. Ya Allah, tolonglah kenalkan Kia. Tolong ya tanyakan ya Pak Majid. InsyaAllah nanti Pak Majid cuba dengan restoran tu ya. Okey, ya. Nanti kita jumpa ya. Assalamualaikum. Alah, kalau awak menong kat tingkap tu sampai keluar janggut sekalipun takkan ada malaikat nak datang tolong. Ke awak nak plan terjun kat tingkap tu supaya patah kaki tangan awak? Biar saya kena jaga awak saja yang nak menyusahkan saya. Mana ada Kia fikir macam tu lah abang ni. Abang dah makan? Kalau belum makan, saya panaskan lauk. Tak payahlah. Awak sambung je lah menung awak tu. Bang Kia nak cakap sikit boleh? Apa lagi? Kia ingatkan Kia nak kerja lah bang. Jemulah si orang je bagi kita duit. Kia teringin sangatlah rasa duit sendiri bang. Kita beli barang-barang pakai duit kita sendiri. Boleh tak bang? Balik lapar nak makan. Apa ni, kau tak masak ke? Kau pun pesan jangan masak, Kia tak masaklah. Kau tak makan? Ni apa? Kia makan lok semalam, masak nasi sikit je. Lepas tu Kia dah kemas semua. Tapi kalau abang lapar, Kia boleh masak. Ada lagi ikan dengan telur dalam teh ais tu. Abang tunggu jap eh. Tak payahlah. Hilanglah segera aku tengok muka kau. Buruk sangat muka Kia ni ya bang. Hina sangat kan abang kahwin dengan Kia.
Dah berpuluh tahun dah Akia kahwin dengan abang. Tak pernah ada perkataan yang elok-elok keluar daripada mulut abang tentang Kia. Kau apa yang kemeroyan malam-malam buta ni? Ha? Kau saja sakitkan hati aku kan? Kau suka aku marah kan? Ha? Eh, dah. Aku malas nak sembang dengan kau lah. Duit ada. Tang duit lembut suara abang. Abang ingat Kia ni bank bergerak ke bang? Duit, duit. Aku minta duit kau ke? Aku minta duit aku. Kamira bagi duit. Aku nak bahagian aku. Kau jangan sampai aku... Bahagian abang kan dah ambil awal bulan hari tu. Kau ni tak faham ke? Kau jangan sampai aku pukul kau. Pukul lah. Kau dah lali dah, redo dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku kekuatan. Kuatkanlah hati dan semangatku, ya Allah. Berikanlah aku peluang untuk menjalani hidup aku sendiri, ya Allah. Amin. Assalamualaikum. Shh. Mana pula? Tak luang ke? Assalamualaikum. Shh. Mana pula lah kakak aku ni? Tengok menu dululah ya. Ha. Kalau dah sedia nak order, panggil je. Sedap-sedap ni. Order buat banyaklah. Allah. Assalamualaikum, Mira. Waalaikumsalam, Kak. Akak kat mana ni? Akak kat pasar lagi ke lah? Dah tengah hari ni, tak boleh balik lagi ni. Kan aku dah cakap, kau tak payah nak masak sedap, Kak. Biasa-biasa je, ha? Tak maaflah, Mira. Akak bukan dekat pasar ni. Eh? Habis tu kau kat mana? Kat JT ke? Kau nak aku ambil ke tak? Tak boleh balik. Malam kan bawa akak balik. Akak kerja. Kau jangan main-main, Kak. Kau kerja apa pula ni, Kak? Pak Majid yang tolong carikan. Kerja kat restoran. Eh, Kak. Kau ni kan, Kak? Kau ni kerja tetap ke kerja part-time ni, Kak? Dia datanglah sini. Makan kat sini sedap-sedap. Yelah, Kak. Kalau dah macam ni alamatnya, tak dapatlah aku nak makan sedap-sedap, Kak. Sebab korang kerja. Eh. Bukan tengah ramai ni, Mira. Nanti telefon balik, ya? Assalamualaikum. Okey, bye. Tak boleh jadi ni. Aku ingatkan dia nak main-main aja kerja. Mira, sesat dari mana? Tahu-tahu datang kemari, dah lama tak datang Mak Munah. Alah, kebetulan lalu kat sini ha. Mak Munah nampak pula Mak Munah tu yang singgah. Tu. Ha. Mak Munah sihat? Sihat. Amboi, makin cantik sekarang. Hari tu nak hidup bujang seorang macam ni je ke? Alah, Mak Munah ni. Saya lebih suka hidup seorang-seorang Mak Munah. Bujang lagi bagus Mak Munah. Tak ada orang nak kacau kita. Ha, lagipun saya ni malaslah Mak Munah nak jaga jantan ni. Saya ni nak tanya Mak Munah. Kak Kia ada tak datang jumpa Mak Munah? Tak ada. Kenapa? Dah semenjak kematian suami dia ni, lagilah. Selalulah saya balik. Tapi bila balik, tak ada pula kat rumah.
Peliklah perangai dia ni, Mak Munah. Jangan-jangan dia ni meroyan mati laki ke tidaknya. Sian dia. Yelah, manalah tahu ke Mak Munah. Macam-macam boleh jadi Mak Munah kalau dah meroyan ni. Yelah Mak Munah. Saya nak baliklah. Dah lambat ni, Kang. Lambat pula. Yelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kan timun. Ada jelik ada ni? Tak tahu. Yang ini apa ni? Ini bukan timun ni. Haa, nampak tu? Macam ni macam mana? Ni, ni. Kan dah cakap? Amboi meriahnya. Assalamualaikum. Salam. Balik. Alhamdulillah. Kamu berdua ada ni lagi lah, Mak sihat. Ni apa mimpi balik ni? Mira pula. Sampai kau apa? Alah, baru je sampai, Kak. Saya ni sebenarnya takut nak balik seorang. Saya tadi pun nasi anis ni. Bila makcik kamu yang ajak balik, memang dua-dua akan melompat, kan? Kalau maklah yang ajak balik, seorang cakap, Mak, ada assignment lah. Mak, tak ada cuti lah. Sebenarnya kan, Mak, abang balik tak lama ni. Besok, sebelum buka puasa, abang kena balik KL semula. Tapi malam ni abang dapatlah sahur sama-sama dengan Mak. Alhamdulillah. Nanti Mak masak sahur. Sedap, sedap. Eh, seronoknya Mak. Semua anak-anak Mak ada. Mira pun ada. Terima kasihlah, Mira. Mak masak sedap-sedap sahur nanti, ya. Tak jaga-jaga. Mak jalan ni rumah bergoyang. Hui. Dah pukul berapa ni? Ha? Tak ngantuk lagi ke? Sekarang sahur liat pula nak bangun. Fikir apa? Taklah, Kak. Tiba-tiba je aku terfikir pasal Mak. Kau lah orang yang paling banyak pukul abang jaga Mak. Yalah, aku ni sekali-sekala je jenguk Mak. Ha? Lepas tu aku balik rumah aku. Kau kan kerja, balik sekali-sekala tu dah kira baguslah. Aku ni yang duduk rumah. Memanglah kena jaga Mak. Entahlah, Kak. Kau tak pernah apa merungut jaga Mak siang dan malam. Kalau akulah, aku tak mampu. Aku tak mampulah nak jaga macam mana kau jaga Mak. Alah, kalau apa-apa jadi, kalau perlu aku berhenti kerja, aku berhentilah. Lagipun keluarga adalah yang paling penting pada aku. Apa lagi yang aku ada selain pada keluarga? Kita ada kita je. Anis ke betul lah dengan makcik tu? Baik betul. Selalu tolong kita, kan? Abang suka juga dengan makcik Mira tu. Tapi abang nak adik hati-hati sikit dengan makcik Mira tu. Aku pun sayangkan kau, Kak. Cuma mulut aku ni aja macam longkang. Ha, dadahlah tu. Dah tengah malam dah ni. Nanti anak dara kena embun pula. Ui, mulut tu cili, Kang. Betul lah. Dua-dua anak dara, kan? Yalah. Masih maintain lagi tau. Leh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku berbisik kepadamu, ya Allah. Ampunilah dosa ibuku, dosa adikku, anak-anakku dan juga dosa-dosaku, ya Allah. Limpahkanlah kepada kami kasih sayangmu, ya Allah. Bahagiakanlah kehidupan kami semua, ya Allah. Aku sangat sayang kepada mereka semua, ya Allah. Aku berjanji akan jaga mereka sebaik mungkin, ya Allah. Restuilah kami semua, ya Allah. Asam pedas kegemaran makcik kau. Ha? Ni apa ni? Ayam masak lewat cili padi kegemaran Ani. Kasih, Mak. Sama. Hai, Mak. Hai. Air dalam bilik sampailah ke dapur ni abang dengar lauk adik. Lauk makcik. Abang tak ada ke? Ya Allah, Mak lupa.
Ikan kembung goreng belada. Itulah, Mak. Asyik-asyik adik je tak adik makcik. Abang ni Mak letak kat pinggir-pinggir je. Merajuklah, merajuk. Ha ni. Dua ekor, cukup. Ada sangat kan? Tak suka. Ha, pergi panggil makcik kamu tu. Dia kalau bangun sahur memang lihat sikit. Okey. Mak, Mak dah tak, Mak? Abang sebenarnya kan, tak lama sangat tak rasa masakan Mak ikan kembung masak belada. Alah. Itulah siapa suruh tak balik. Baiklah. Ha. Alhamdulillah. Tak ada susah sungguh nak tidur. Sedap-sedap ni. Aduh. Habislah dahir aku. Hai, asam pedas pun ada. Ada. Hai, kau berapalah kau bangun ni, Kak? Masak semua ni. Kenapa kau tak kejut? Dahlah, Mira. Aku dah biasa. Janganlah risau. Dan bilalah kita dapat makan ni lagi, kan? Kalau balik, kalau suruh aku masak, bila-bila masa pun boleh. Selagi mana korang perlukan aku, aku ada dekat sini. Eh, dahlah makanlah. Pip, kau imsak lah, Kang. You ingat ayah bayar gaji you dengan apa? Cok kertas ke? Saya minta maaf, Cik Mira. Saya memang nak buat. Saya dah buat dan semua yang apa Cik Mira suruh tu. Tapi bulan Mac je. Awak menjawab, ya? Ha? Saya memang nak buat, Cik Mira. Tapi Cik Mira tak suruh saya buat pun. Sekarang ni, awak buat report untuk bulan Mei. Faham? Kena hati ajalah. Ini semua pasang kau lah, Kia. Kau lah puncanya. Ingatkan kau main-main je nak kerja. Bang, abang ada jumpa Kia? Mira bagi tahu saya, Kia tu dah macam meroyan PL-nya. Mana ada meroyan? Sehat walafiat orang tu. Dia datang jumpa abang, minta tolong dapatkan kerja. Ha, dah pun mula bekerja dengan restoran usuk tu. Abang tolong dia lah. Ha, abang cakap dia tu anak angkat abang. Dia orang pun tolonglah dia. Kesian dia tu. Memanglah kesian kat dia kan. Janda pula. Liman pula mati terkejut, tentulah Kiah tu pun terkejut. Hei, tersilap boleh jadi meroyan. Abang tengok dia tu okey je. Bang, meroyan ni macam-macam jenis tau. Bukan setakat yang meroyan cari bekas lelaki. Ada juga yang meroyan yang cari lelaki. Jadi yang macam-macam ni, benda-benda macam ni bang, bahaya jugalah. Jadi kena jaga-jaga. Yalah. Abang pergi dulu, ya? Ya. Hei, abang ni. Kalau ia pun nak balik, mulalah lepas buka. Boleh buka sama-sama. Abang ada kerja lah, dik. Tapi nanti weekend, kalau abang cuti, abang baliklah. Balik tu telefonlah, Mak. Bolehlah Mak ambil cuti. Boleh kita buka sama-sama pun. Seronok, kan? Lepas tu kita ajak Makcik Mira sekali, kan? Lagi seronok. Ish, adik tak habis Makcik Mira, Makcik Mira. Ha? Sayang sangatlah tu. Sayanglah, dia banyak tolong kita kot, kan, Mak? Ya. Jasa dia tu Tuhan aja yang boleh balas. Okeylah, Mak. Abang kena balik dulu ni. Takut tak ada bas pula. Yalah. Tapi kalau abang dapat cuti, abang bagi tahu Mak, okey? Okey. Okey, Mak. Elok. Anak baik-baik, jaga diri. Okay, Mak. Mak, ya. Love you. Bye. Assalamualaikum. Salam. Sakit hati aku. Hello? Kenapa makcik? Telefon ni sampai pagi ni? Nak ajak buka eh? Ajaklah. Lagipun Anis buka seorang-seorang ni. Tengoklah. Makcik tak boleh nak janji ni. Ni, makcik nak tanya. Mak kamu kerja hari ni? Mak kerjalah sebab tu Anis cakap Anis buka seorang-seorang. Ha, tak adalah.
Makcik ingat mak kamu tak kerja hari ini. Jadi, makcik ingat nak bawalah kamu semua berbuka puasa di restoran. Tapi mak kamu kerja, kan? Tak apalah. Kalau Anis nak ikut makcik, boleh juga. Eh, Anis okey je. Nanti makcik datanglah ambil Anis, okey? Okey, bye. Bye. Assalamualaikum, Anis. Dah balik rumah ke? Waalaikumsalam. Taklah. Dekat restoran lagi ni. Ya, makcik belanja tom yum. Sedap. Anis, bagi mak cakap dengan makcik Mira jap. Okey, kejap. Makcik, mak nak cakap. Hello. Ni, aku nak ucapkan terima kasih pada kau. Bawa Anis keluar. Aku tidak kesian dia seorang-seorang berbuka kat rumah. Alah, aku pun ada free ni, ha. Bawa lagi makan. Malam ni rasa-rasanya ada overtime ni. Tapi tak apalah kalau overtime, maknanya aku dapat duit lebih, duit raya. Seronoklah sikit. Ya, kan ke selama ni aku yang bagi duit raya. Aku yang belikan baju raya, seru akulah. Ya, sebab kau selalu bagi itulah yang aku nak rasa duit sendiri pula. Eh, malam ni kau tidur dekat rumah ke kau balik rumah kau? Macam-macam lah, Kak. Aku ni sebenarnya kan nak jumpa orang malam ni. Tengoklah. Yalah. Kita bagi tahu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak ni lambatlah ni. Orang telefon pun tak jawab. Alah, ada kerjalah tu. Ni kan ke bulan-bulan puasa. Lepas terawih ni mesti orang nak makan. Ha, kena overtime lah tu. Aduh, mak ni. Makcik pun tak payahlah tunggu Anis. Hari Anis suruh balik, makcik tak nak. Alah, tak apalah, makcik dah cancel lah dengan orang tu. Bolehlah makcik teman Anis. Siang Anis dan seorang kan? Yelah, tapi sekarang dah pukul 12 dah. Nanti makcik nak dress seorang-seorang kan bahaya? Alah, Anis. Makcik dah biasa dah. Seorang-seorang dah berpuluh tahun lah hidup seorang ni. Makcik. Kenapa makcik tak kahwin-kahwin lagi? Alah, Anis. Panjang cerita, Anis. Alah, ceritalah. Kenapa ni? Kenapa tiba-tiba minta putus pula? Azal, Mira tak sayang abang lagi ke? Mira sayang abang. Tapi Mira minta maaflah, abang. Mira rasa Mira tak layaklah jadi isteri abang. Tak layak kenapa pula? Ustaz, muka abang buruk sangat eh? Ha? Eh, abang cukur lah. Abang cukur semua. Abang bersih, abang putus janggut. Mira. Mira, abang putus semua Mira. Eh, Mira. Shh. Mira! Bukan macam itulah, bang. Hati dan perasaan Mira ni tak boleh dipaksa, bang. Lagipun, Mira baru je dapat kerja kat bandar tu. Dan kepala Mira ni, macam-macam benda yang datang mengacau, bang. Apa yang Mira cakap ni? Apa ni? Mira rasa Kak Kia lebih layak kahwin dengan abang. Kenapa pula? Hah? Abang sayangkan Mira. Abang sayangkan Mira, faham tak? Bukannya Kak Kia. Mira kesian dekat kakak Kia tu. Lagipun dia yang tua. Dia lebih layak kahwin dulu. Mira ni, Mira masih muda lagi. Biarlah Mira hidup sendiri. Mana boleh macam tu? Kenapa macam tu pula? Kenapa tua muda pula? Saya nak kahwin dengan awak. Bukan dia. Kalau abang betul-betul sayangkan Mira, abang mesti setuju. Kak, kau kena ganti tempat aku, Kak. Aku baru je dapat kerja kat bandar tu. Ha? Baru nak cari hidup baru. Takkanlah aku nak kahwin. Kau tolong aku, Kak. Mana boleh, Mira. Aku bukan suka si Leman tu. Leman pun tak suka akulah. Alah, mula-mula memanglah tak suka. Habis itu dah kahwin, mesti suka punya lah, Kak. Kak, aku buat semua ni untuk keluarga kita tahu, Kak. Ha? Aku nak sangat gaji mak ni rasa gaji aku ni, tahu tak? Besok-besok aku tolonglah kau. Kau
kau duduk di rumah ni. Ha, kau kahwin, kau jaga anak-anak. Besok aku tanggunglah. Kau jaga je, Mak. Kan, Mak? Eh, apa yang ngomong-ngomong tu? Sakit hati aku menengok engkau tu. Hidung sekelepuk, nak cakap banyak. Apa kan tadi kau sudah kahwin dengan Leman? Ada orang nak engkau? Tak ada kan? Kahwin lagi lah dengan Leman tu. Duduk kat rumah, jaga anak. Ha, tak payah kerja. Itu yang paling bagus. Okey, apa nak kerja juga? Cari duit, tolong Mak. Tak payah. Adik engkau tu dah cukup semuanya. Pakaian kau, makan kau, apa semua. Dia tanggung. Kau nak kerja apa benda? Dah elok lah tu. Eh, kau kena bersyukur lah. Allah bagi kau jodoh. Tak ada temangu-mangu. Kau menunggu siapa lah jantan nenek aku ni. Ha, dia korbankan cinta dia tu untuk kau. Kau kena terima. Jangan ingat nak kerja. Baiknya hati makcik. Sanggup berkubah kasih untuk kakak sendiri. Eh, susahlah nak cari orang macam makcik sekarang ni. Alah, ni makcik pun nak orang lain juga bahagia. Ha. Walaupun makcik sendiri tak bahagia. Alah, duduk pertemuan, ajal semua abang dah tentukan, Anis. Ha, yang paling penting kita kena letak. Lagipun, makcik malah nak pergi banyak-banyak. Makcik dah selesa dah macam ni. Terima kasih, makcik, sebab tak putus-putus jaga kita orang semua ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, Mak, lambat yang balik. Alah, overtime. Hari lepas terawih ramai pula orang datang makan. Toki tu suruhlah Mak kerja lebih sikit. Eh, tapi tak apa. Dapat duit lebih, duit raya. Mira tidur sini ke? Habis tu. Kalau kau balik dah lewat ni macam mana? Aku kena tidur sini lah nampak. Anis ambilkan Mak air sayang. Dahaga lah jauh. Jauh Mak jalan. Ha, boleh. Kurang manis. Letak air sikit eh. Okey. Okey ke je? Eh, seronok, Mira. Jumpa ramai orang. Aku suka tengok perubahan kau tu. Cuma, aku tak naklah kau lupa janji kau. Alah, aku ngantuklah. Aku nak tidur dululah. Nanti kan sahur kau masak je lah apa-apa. Lagipun aku dah kenyang dah. Apa-apa yang batuk? Kia datang. Ya Allah, Kau buat apa? Alah, tadi Kia basuh kain Mak yang Mak kencing semalam. Hei, kau ni boleh tak kalau buat kerja yang mengungkit? Kau dah buat kerja, mesti kau nak mengungkit, eh? Kalau kau tak nak buat kerja yang kau bagi tahu Mira, nanti Mira boleh ambil orang gaji, suruh jaga aku. Ada ramai orang nak menjaga aku. Adalah, Kia cakap je. Kia gurau je Mak ni. Makan, eh? Eh, apa tu? Nasi dengan ikan goreng. Ilah, ilah.
Engkau ambil bagi aku makan nasi dengan goreng. Mana aku nak sembuh? Cepatlah mati aku. Aku bukannya sakit teruk, ya. Tengok muka aku ni. Aku pun sakit teruk sangat. Kaki aku aja ni yang tak boleh gerak. Selera aku. Aku nak mana macam-macam. Aku gorengkan ikan nanti tu buat apa? Di dalam tu mak tak boleh makan macam-macam lagi. Kaki mak tu susah nak baik nanti urat-urat semua bengkak. Kira ikut je lah. Banding kau lah tu. Tak ada mana aku dengan bidan tu nak bercakap macam tu. Ini, aku dah habis berurut kan. Kau pergi cari di dalam tu. Aku nak tanya dia sendiri. Bila mati ni nak bagi aku makan, tak boleh makan apa-apa. Nak makan tak ni? Ada pandang je. Apa aku ni? Bismillah. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu aku dah baca dalam hati aku. Baik, Mak. Oh, Mak, dah lewat sangat ni, Mak. Kenapa nak duduk kat luar pula ni? Kat luar? Tengok pokok. Dalam ni aku tak jemur tengok muka kau. Laparlah. Aku lapar. Mak lapar? Bukan tadi mak makan dua pinggan ke? Eh, suka ke akulah aku makan berapa pinggan. Kau mengira rupanya. Mak, mak tak boleh makan banyak sangat, mak. Nanti badan mak berat. Kaki tu tak boleh tampung. Susah nak baik. Nak makan kat rumah sendiri pun macam mengemis tak seksa jadi ni aku. Mak tu kalau Kiah tu semuanya salahkan mak kan. Kiah jaga mak baik macam mana pun mak mesti sakit hati. Semuanya tak betul. Mira tu juga yang elok. Ha, kalau dia bagus sangat, mak duduk dengan dia biar dia jaga mak. Mesti lagi elok kan? Tandang kau menyuruh aku malam-malam gelap ni. Kau suruh aku merangkak pergi rumah Mira. Ha? Dah aku lapar. Aku lapar! Ya Allah. Hei kak, kenapa kak menangis tersedua atas tangga ni kak? Tak baik tau. Maliman tak balik ke? Laki aku tak balik, aku tak kisah. Ni mak tu. Dia sakitkan hati aku. Aku tahu kau penat, Kak. Aku tahu kau penat jaga mak. Lagipun mak kita tu kan kesakit. Jadi bila dah sakit tu macam-macam lah dia cakap. Dahlah. Kau sabar, eh? Aku ni pun balik sebenarnya aku ada dua hari je cuti. Jadi aku bolehlah tolong kau tengok-tengok ke mak tu. Kau nak tolong jaga mak? Dahlah. Soalan nangis. Jomlah kita masak. Tu aku ada ikan dalam kereta tu. Kau kan suka masak, aku pun suka makan. Aku kan kurus. Kau kan? Akhirnya. Mira. Meh. Minum kopi pekat menyengat. Cintanya. Panas ya. Panas kak. Panas-panas minum air panas lagi bagus. Oh, lagi bertambah panas. Kau kan nak kurus. Air beli bak. Bau je dia pun dah sedap. Kau ajalah kak yang pandai buat air kopi ni meletup kak, meletup. Sedap ni kak. Sedap. Ni kak, kakak jangan lupa tau. Masakan asam pedas, ikan apa yang tadi kita beli? Ha, ikan mayung. Kita ada beli kepala dia sekali. Oh. Yalah. Alah. Kakak kan kalau masak kau sedap kak. Alah cakap je lah kau nak makan apa kak masakan. Kia! Mak? Kia, Mak nak pergi bilik air. Eh, cepatlah, Kia! Kak! Dah. Kau duduk je kat sini. Biar aku yang pergi tengok Mak.
Ya, betul. Apa pula yang tak betulnya? Ha? Hari ini kau berehat. Biar aku yang layan Mak. Ha. Baik. Tengok macam mana kau layan Mak. Silakan adikku yang tersayang. Thank you kakakku yang tersayang. Mak! Oh, Mak! Alah, dah aku. Lah, kenapa ni, Mak? Kia mana Kia? Kia? Lah, Kia? Kia Mira lagi cuti hari ni, Mak. Hari ni Mira jaga. Eh, Mak? Ha? Nak dibilang air. Nak cuci ni. Cuci? Tadi panggil-panggil tak ada ni dah keluar. Cuci apa ni, Mak? Eh, Mak! Apa busuk ni, Mak? Mak berak, eh? Cuci ni. Busuk, Mak! Mak nak... Bawa... Angkat mak. Busuk. Ya Allah. Mira. Apa yang tak tahan sangat tu? Ya Allah, apa dia yang tak tahan ni? Teruknya, kesiannya kau. Ha. Macam mana lah tak boleh tahan. Saya kak nak muntah ni kak. Tu yang beria nak suruh aku berehat, yang kau jaga. Baru tengok dah muntah hijau ni, belum suruh cuci lagi. Saya serena lah kak. Saya serena lah kak. Kak tolong lah kak. Yelah nak. Ambil tuanlah ni. Hidung ni pun dah tak bau dah. Kau rehat lalu ambil angin kat luar ke? Dah tak muntah dah. Kuranglah sikit, Kak. Lepas aku cium kulit limau ni. Mak okey? Mak okey je. Macam itulah dia tiap-tiap hari. Lepas sarapan pagi, kena masukkan dia dalam bilik air. Nasib baik ada kerusi roda yang kau bagi tu. Kalau tidak, aku kenalah pikul dia. Ha, dah mandi-mandi, dah siap-siapkan dia. Dah masuk tengah hari, makan lagi. Lepas tu rehat-rehat, petang-petang makan lagi. Dia nak ambil angin luar, aku tolaklah dia dengan kursi roda tu jalan-jalan kat luar-luar ni. Lepas tu sebelum tidur waktu malam, makan lagi. Banyak makan orang tua tu. Kalau aku, memang aku tak mampu, Kak. Tu sebablah aku tolong dari segi wang ringgit, Kak. Jangan risaulah, aku faham. Aku boleh jaga dia seorang-seorang. Abang Liban mana, Kak? Tak balik ke? Dia dah jarang balik. Nak-nak dia tahu kau balik. Lagilah dia tak balik. Tapi kebelakangan ni lah kan. Dia asyik balik lewat malam. Lepas tu dia selalu bergaduh dengan orang. Ish, tak berubah lagi perangai dia ni. Nantilah, Kak. Kalau saya jumpa dia nanti saya nasihatlah sikit-sikit. Jomlah makan. Penatlah Kak masak. Janganlah tu. Jom. Buat lima boleh tak? Wanginya, Mira. Sedap betul, bau tu. Eh, Abang Liman. Sihat ke? Hai, pagi-pagi nak keluar ni nak pergi mana? Pergi kerja lah. Baguslah kalau nak pergi kerja. Ha, bolehlah tolong keluarga, kan? Hei. Awak jangan nak perli saya. Mentang-mentang duit belanja sekolah budak-budak, semua awak bayar. Jangan cakap macam saya tak ada perasaan. Betul apa, bang? Sebagai ketua keluarga, abang kena bertanggungjawab terhadap keluarga. Ha, betul kan, bang? Hei, Mira. Awak jangan sengaja nak sakitkan hati saya, ya? Hei, bang. Saya tak pernah pun buat macam tu, bang. Ha? Yang abang tinggalkan akak seorang-seorang, ha? 2-3 hari tak balik, pergi pagi balik malam, ada saya kisah. Eh, bang, saya ada duit, abang. Saya boleh tanggung anak-anak abang ni semua, tau. Mentang-mentang awak banyak duit, jangan awak nak belagak. Awak jangan hina saya, eh?
Ni bang, saya tak pernah pun pandang hina pada abang tau. Abang tu sendiri yang buat diri abang dipandang hina. Abang ingat? Abang jangan libatkan keluarga saya. Ha? Abang nak buat suka hati abang, buatlah bang. Abang nak ambil dadah ke? Abang nak join sindiket ke? Saya tak peduli. Yang paling penting, jangan libatkan keluarga saya. Eh, bang, bang apa? Apa benda? Apa sindiket? Apa benda ni? Awak kan? Awak yang racun awak cucuk dia kan, Kia tu kan? Dia tanya saya bukan-bukan nak awak lah kan? Ha? Awak kalau tak tahu, cuba awak jangan cakap bukan-bukan boleh tak? Jangan tuduh sebarang. Saya tak tuduh abang tau. Ha? Abang ambil dadah kan? Itu sebablah saya suruh Kak Kia kahwin dengan abang. Saya tak nak malu lah bang. Abang ingat? Abang jangan buat apa-apa dengan kompis saya ya. Saya report polis. Kia. Aduh. Kia. Abang, ya. Kenapa lah macam ni, bang? Aku ngantuk. Aku tidurlah. Kau ni buta. Ya! Ya! Mak nak pergi tandas. Kejap, mak. Kau kan, kau tengok. Eh, aku ni syurga buat apa kaki aku lah. Nenek bertandas ni. Ya. Ya. Nah, ya. Hai, tang. Hai. Hai. Ya Allah, ya Tuhan. Kejap, mak. Kia. Kampung aku, ya Allah. Kau tunggu sini. Kia. Kia, kau sini kau. Alah. Kia datang, mak. Mana bertandas? Allah, dah tak sempat, ya. Yang keluar. Tak apalah, keluar habis-habis, ya. Nanti Kia cuci. Kia. Ya, Mak. Minta maaf, Kia. Mak lalu marah-marah kau. Boleh kau nangis. Bukan. Jaga mak juga-juga. Kau elok dia nak. Kalau mak tak ada kat dunia ni, mak mati nanti. Kau tak berdosa dengan mak. Mak dapatkan cuma ni. Adalah, kamu nak jaga mak kan? Jangan cakap macam tu lah. Ya. Kau nak guna-guna tangan mak macam ni aja ke? Kau tak nak cuti kan mak punya ni. Mak dah terkencet dah. Mak.
saya suruh orang masak. Sudah masak tak nak bangun pula. Lauk semua Mak dah masak. Nanti kalau Anis nak makan, Anis panaskan aja. Eh? Mak pergi kerja dulu. Hei, bosan pula bulan puasa tahun ni. Alah, janganlah cakap macam tu. Anis cubalah faham keadaan Mak macam ni. Nenek dah meninggal, ayah dah meninggal. Kamu dengan abang kamu pun ada haluan masing-masing. Jalan hidup sendiri. Mak pun teringin sangat nak ada kehidupan sendiri. Mungkin betul lah apa yang makcik cakap. Jangan-jangan mak dah berubah. Mak dah tak sayang kita orang semua. Lepas tu, mak nak cari hidup mak sendiri kan? Macam tu. Allah, tak baik cakap macam tu. Mak sayang anak-anak mak. Anak-anak mak lah yang membahagiakan mak. Mak sanggup buat apa saja untuk anak-anak mak. Mak pergi dulu, eh? Apa-apa telefon. Elok. Sayang. Elok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dah sihat? Ah, macam ni je lah. Kau macam mana? Ah, saya pun macam ni lah. Sihat walafiat. Dari mana nak ke mana ni? Nak pergi restoran tu lah. Saya dah kerja ni kan seronoknya dapat pegang duit sendiri. Ya Allah. Tak payah saya nak susahkan hidup orang lain lagi dah. Hai, sihat dengan kau kan? Lepas mak meninggal, suami meninggal, kau tak kuat-kuat. Mau jadi meroyan tau. Alhamdulillah, Mak Munah, saya kuat nak hadapi segala-galanya. Selagi tulang pak kerat ni ada, sihat, saya kerjalah. Yalah, saya gerak dululah, ya. Okay, salam kat Pak Majid, ya. InsyaAllah. Jalan elok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah berkata. Mak, itulah. Mak dah balik dah, Mak. Lah, ingat kau overtime. Mesti baiklah kita orang balik. Kalau tak, tadi nak pergi jalan-jalan dah. Memanglah Mak overtime. Tapi Mak kenangkan Anis tu seorang-seorang kat rumah. Mak baliklah awal sikit. Rupanya dah keluar. Alah, Kak, kau ni, Kak. Aku yang telefon dia. Ha, lagipun dia kata dia seorang-seorang kat rumah ni. Lagipun aku ada event kat hotel ni. Aku bawa lah dia makan. Senangnya hidup. Tak adalah dia nak kenangkan kita pagi-pagi pergi pasar, cari lauk, masak. Pergi kerja lepas tu. Memanglah. Makan dengan orang lain lagi bagus kan? Mak, janganlah marah. Kamu tu memang sentiasa lebihkan makcik kamu kan? Kamu memang tak suka mak kan? Mak ni buruk je dekat mata kamu kan? Sebab itulah aku suruh kau duduk rumah. Jaga rumah ni, ha? Tak payahlah kau nak fikir benda-benda lain lagi. Ha? Aku bagilah belanja duit rumah ni. Belanja anak-anak kau, belanja engkau. Kan kesenang. Yalah. Dari dulu aku jaga mak, lepas tu aku besarkan anak-anak aku. Sampai sekarang makan pakai kita orang, kau yang tanggung. Yalah, goyang kaki. Sampai bila, Mira? Sampai bila? Aku dah tak nak hidup bawa telunjuk orang. Aku dah tak nak hidup dalam bayang-bayang kau. Satu kampung ni mengata aku, tahu tak? Dia kata aku ni hidup makan hasil adik aku. Laki aku dah mati. Anak aku dah besarkan. Masa mak meninggal, lepas tu aku nak keluar daripada rumah ni. Tapi kau yang tak bagi. Tanah dengan rumah ni, nama kau dah tukar nama kau. Itu yang beria sangat kau nak aku jaga rumah ni kan? Eh, Kak, aku suruh Mak tukar nama tanah ni pada nama aku bukan apa, Kak? Untuk keselamatan, Kak. Ha, dahlah laki kau tu penagih dadah. Kalaulah dijualnya rumah ni. Sejahat-jahat Abang Leman. Dia tak pernah tanya aku pasal tanah ataupun rumah ni, tahu tak? Tolonglah, Mira. Kau tu nak cari apa semua kau dapat. Aku pun nak merasa tu semua. Okey. Okey, kalau kau nak hidup sendiri, ha, buatlah.
Buat. Aku nak tengok sejauh mana kau boleh hidup sendiri. Buatlah. Buat. Dah pandai melawan aku, ya? Mesti untuk kutuk ni, ya? Nasihat-nasihatkan dia ni. Kia, aku takkan lepaskan kau, Kia. Aku akan buat sampai semua orang benci kau. Tunggu, Kia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku. Hanya kepada-Mu aku berserah. Tiada yang lebih baik selain dari-Mu, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosaku, ya Allah. Berikanlah aku kekuatan. Kalau ini adalah dugaan dari-Mu, ya Allah, aku redha. Berikanlah aku kekuatan, ya Allah, untuk menghadapi segala-galanya. Aku hanya mampu berbisik kepada-Mu, ya Allah. Dah pukul berapa ni tak balik-balik lagi ni, ha? Eh, mak korang ni memang sengaja je, kan? Aku ni bukan apa. Ha? Anis ni seorang je kat rumah. Bukannya dia tak tahu ni nak overtime juga lagi ni. Kalaulah jadi apa-apa pada Anis, macam mana? Itulah, Cik. Dah cakap dah dengan mak. Tapi mak suruh tutup pintu je. Adik, adik tahu ke mak kerja? Adik tutup bila pintu, kunci tingkap, duduk dalam diam-diam pun selamat, kan? Eh, mana abang tahu selamat? Sama sekali macam-macam tahu jadi. Ha, ni pun nasib baik makcik ada. Kalau makcik tak ada. Alah, makcik buat semua ni untuk korang juga. Ha, dari kecil sampai ke besar makcik tolong korang. Ha, lagipun makcik dah anggap korang ni semua macam anak-anak makcik sendiri dah. Ha. Itulah mak kau ni, kan? Makcik heran lah. Sejak akhir-akhir ni, kan? Asyik balik lewat aja. Apa yang makcik cuba cakap ni? Tak adalah. Makcik tahu kau marah, Kaza. Nandak kalau sebut pasal mak kau, kan? Bukan apa. Semenjak ayah kau ni meninggal, ha? Mak kau akhir-akhir ni dah lain dah. Anis tak rasa ke mak macam tu. Mak memang betul-betul kerja. Mak sendiri cakap mak nak cari duit raya, nak beli barang semua pakai duit mak, kan, bang? Betul tu, makcik, apa yang Anis cakap tu.
Kita tak patut nak buruk sangka kat mak. Alah, makcik bukan apa nak. Kalau tak jadi, baguslah. Ha, kalau jadi, macam mana? Manalah kita tahu? Ya, nak balik dah ke? Ya, Cik Yusof. Mari santai. Tak payah. Bas banyak lagi tu. Terima kasihlah. Cuma besok ni saya ingat saya nak minta cuti lah Cik Yusof. Anak saya ada kat rumah tu, kesian dia berbuka seorang-seorang. Boleh sangat eh. Lagipun awak dah 3 minggu tak ambil cuti kan? Boleh boleh. No problema. Terima kasih. Saya pergi dulu ya. Ni, sekejap dah. Lain kali kalau Bas dah tak ada beritahu tu. Pak Majid pesan. Apa-apa berlaku pada anak angkat dia ni, siap. Aku juga. Pak Majid tu memang baik orangnya. Ni lagi satu. Kalau perlukan bantuan, pertolongan, cakap je. InsyaAllah saya bantu. Anggap kita ni adik-beradik dari mara. Alhamdulillah. InsyaAllah, Cik Yusof. Terima kasihlah sangat-sangat. Saya balik dulu, ya. Baik. Saya balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang betul rupanya. Oi, sambil berenang minum main. Siap kau. Kenapa balik tak cakap? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saja je abang nak surprise kau, Mak. Mak sihat? Alhamdulillah. Dah berbuka dah. Dah, abang dah buka dah. Abang buka dengan adik, dengan makcik sekali. Abang ke yang pasang pelita ni semua, bang? Cantiknya. Tenang rasa tengok pelita raya, kan? Mak, baru balik ke? Haa. Hai, seorang je. Bukan ada orang yang hantarkan. Anis cakap apa ni, nak? Mak, dah lah. Tak payah nak tipu Anis. Patutlah hari-hari overtime dekat kedai tu. Rupanya ada sesuatu, kan? Adik, adik cakap jangan ikut sedap mulut je. Ikut sedap mulut? Abang tengok ni sendiri. Apa ni? Mesra sangat berbual, kan? Apa? Mak, ni siapa ni? Ya Allah, ni kan Cik Yusof. Dia tokir restoran tempat Mak kerja tu. Dah tak boleh berborak pula dengan bos. Ha? Yalah. Mula-mula berbual-bual lah. Ha, lepas tu overtime pula. Ha, rupa-rupanya dah ada dah orang menunggu kat restoran tu. Hanya tak sangka lah Mak buat macam ni. Anis, kau nak pisahkan aku daripada anak-anak aku ke? Kau hasut dia untuk benci aku? Apa dia yang kau tak puas hati sangat ni, Mira, sampai kau nak burukkan aku depan anak-anak aku sendiri? Tak tahulah aku. Baiklah kau jelaskan pada anak-anak kau. Aku okey je. Terima kasih. Abang. Entahlah, makcik. Macam-macam pula yang datang. Eh, tak sangka pula yang Mak tu ada boyfriend. Eh, Mak tu rasa okey je. Kalau kerja sebab nak cari boyfriend, tu cari masalah namanya. Ha, manalah tahu laki tu ada isteri ke? Kalau isteri dia datang sini, cari Mak. Kan susah macam tu. Ni tak tahulah apa yang Anis kena buat. Mak cik rasalah kan, korang ni anak-anak lebih layak cakap dengan Mak kau. Ha, kalau Mak cik lah kan, kalau Mak cik dah jadi engkau, Mak cik akan cek info Mak kau tu. Tengok mesej dia. Manalah tahu kok dia bercinta dengan laki orang. Ha. Anis buat apa ni? Tak ada, Mak. Tadi ada orang telefon. Anis angkat. Anis jangan nak tipu. Ini telefon Mak. Anis tak ada hak nak tengok apa-apa dalam ni. Kenapa Mak takut? Mesti ada apa-apa kan dengan boyfriend Mak tu? Kenapa korang ajar sangat ni? Tegah Mak Anis cakap macam tu pasal Mak.
Anis, ni Mak Anis. Bukan kawan-kawan Anis tau. Anis tak ada hak nak cakap macam tu pada Mak. Ya, Mak. Tapi sekarang ni Mak dah lebih-lebih. Mak, jagalah nama Mak. Jaga maruah. Jangan orang cakap Mak janda tak tahu malu. Mana bawa beg ni, Kia? Aku rasa dah sampai masanya aku keluar daripada rumah ni. Dah tak ada siapa yang perlukan aku. Anak-anak pun dah pandang serong pada aku. Macamlah besar sangat kesalahan aku. Mak, Mak nak pergi mana, Mak? Mak pergi je lah mana-mana kaki Mak bawa, Mak. Allah kan ada. Allah sentiasa bantu hamba-hambanya. Mira, kau mesti suka aku keluar daripada rumah ni kan? Dari kecil kau memang suka sangat rumah ni. Sampai kau hasut Mak tukar nama rumah dengan tanah ni pada nama kau. Aku tahu semua tu. Sekarang ni aku serahkan segala-galanya balik pada kau. Kau ambillah. Eh, aku tak pernah suruh kau keluar, Kia. Ha? Kau duduklah rumah ni. Walaupun ni nama aku, kau lebih layak, Kia. Eh, Kia. Kau kena jaga nama baik aku, Kia. Kau memang benci aku dari dulu kan, Mira? Tapi tak apalah. Itu hak kau. Anis. Anis duduklah di rumah dengan mak cik. Anis pun sayang mak cik lebih daripada mak kan? Kaza, kau dah besar panjang. Kau tentukanlah jalan hidup kau sendiri, nak. Ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Adik. Mak. Mak. Adik. Mak. Pak Majid. Muna. Ya. Jap. Nama bang. Eh. Ni. Kia ni, dia nak tumpang tidur rumah kita. Kamu kenapa, Kia? Dia semua dah bencikan saya, Mak Muna. Dia dah tak perlukan saya lagi. Dah. Mari masuk dah. Kita cerita kat dalam. Mari. Masuk. Masuk. Adik tak rasa bersalah ke biarkan Mak pergi macam tu je? Kenapa nak rasa bersalah pula? Mak yang pergi, bukan kita halau pun. Kenapa adik tak halang, Mak? Kenapa biarkan je dia pergi? Abah, buat apa adik nak tahan? Mak yang pergi sendiri. Alah, cakap orang yang Abah tak tahan, kenapa? Mak tak salah, adik. Dia Mak kita. Dia yang besarkan kita. Memanglah Mak yang jaga kita dari kecil sampai besar. Tapi bang, siapa yang keluarkan duit? Bukannya Mak, Mak Cik tau. Adik sedar tak apa yang adik cakap ni? Oh,
Maknanya, duit lebih penting daripada kasih sayang mak pada adik macam tu. Adik tahu tak, kalau mak dengar apa yang adik cakap ni, mak boleh kecil hati tau. Sekarang ni, abang nak adik fikir. Adik fikir masa-masa. Kalau kita tak dapat lagi jumpa mak, dik, dosa kita dengan dia tak terampun, dik. Adik faham tak? Abang! Anis! Dah, masuk. Dah nak pagi dah ni. Masuk, masuk, masuk. Demam ni. Kia, panas ni, ha? Pergi hospital lah. Sikit dulu, cik. Sekejap lagi baiklah. Lagipun Kia nak pergi kerja. Nak pergi kerja apanya? Mak buat tu demam macam ni. Bang! Ya, abang! Ma. Ni, bawa si Kia ni pergi hospital demam ni. Ada tu. Kita pergi hospital. Biar doktor cek, bagi ubat. Demam panas macam ni, tak boleh dibiar. Dah, siap. Pakcik tunggu kat luar. Ya. Ha? Siap, ya? Hei, budak ni. Apa ni? Semua rumus lah. Ada banyak lagi opsi kot. Oh, si raya. Cantik ni. Aku yang sebenarnya tu. Cantik kalau ni. Ha. Sesuai sangat dengan kulit kamu ni. Cantik kan? Memang cantik. Wah, cantik tak? Eh, kalau awak nak, ambil aja, ambil. Ambil je? Ya, makcik belanja. Macam dulu. Okey. Ha. Kaza. Oi, Kaza. Makcik. Hai. Kamu. Cuba kamu pergi depan sikit. Ha? Kamu ni kenapa merajuk? Ha? Tak baik tu orang lelaki ni merajuk. Hei. Orang tu pergi sebab apa? Ha? Sebab dia dah tak perlukan kita lagi dalam hidup dia. Bukan kita pun halau dia. Ha? Alah, besok-besok nanti kalau dia sedar, dia baliklah semula kat kita. Ha? Dahlah. Jomlah, janganlah nak merajuk-merajuk. Jom. Pilih baju. Pilih. Nak pilih lah. Adik rasa mana cantik? Lama lagi. Anak-anak kau mesti akan baik dengan aku. Ni. Jangan harap dah, Kia. Aku nak pujuk kau, Kia. Baik, adik. Kia. Ya? Awak sakit ke? Dah buka puasa dah? Dah tadi dengan kurma. Tadi kan ramai orang tak sempat makan nasi. Pak Makcik telefon saya. Dia kata tolong tengokkan awak. Kalau awak sakit, tak apa-apa kerja. Rehat, makan ubat. Makan ubat dah? Kejap lagi lah. Ada tadi kan ramai sangat orang. Mungkin tu sebab saya penat sikit. Jangan risau lah, Cik Yusof. Nanti saya makan nasi. Saya makan ubat, eh? Makan ubat, eh? Saya buat kerja dulu, ya? Jan. Assalamualaikum, Sob. Assalamualaikum. Boleh ke dia buat kerja? Boleh sangat, deh. Saya duduk berhati. Dia rajin sungguh. Dia tu orang susah. Banyak masalah. Tapi semangat dia kuat. Anak-anak dia pun tak sukakan dia. Saya kesian sangatkan dia. Pak Majid, saya pun kesian tengok dia. Ada orang nampak nangis seorang-seorang. Tapi tak apalah. Saya rasa saya boleh bantu dia. InsyaAllah saya akan tolong dia. Alhamdulillah. Orang baik dia tu. Terima kasih, ayah. Elok pula. Gaul senda, tergelak-gelak, senyum-senyum. Ini mesti nak pikat laki aku lah ni. Kau jangan, Kia. Naga tasik je ni, kalau dah keluar, dia telan je kau nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Maulah. Ni ada rojak. Pakcik kata pakcik suka rojak yang gerai depan tu. Susah-susah je, Kia. Lah, makcik ni tak makan banyak. Ini sup ginseng. Ni. Awak tolong panaskan bagi Kia minum. Tak, pakcik saya boleh buat sendiri. Awak tu kan sakit. Lepas itu, buatkan saya kopi sekali. Baik, bang. Masuklah, masuk. Yeah. Masuk. Niha, pasal Kak Kiah Niha. Tadi saya tanya orang. Dia ada nampak Kak Kiah duduk kat sini betul ke, Mak Munah? Memang dia tumpang duduk di sinilah. Itulah dia dah keluar rumah dah, Mak Munah. Adalah juga saya bertengkar dengan dia. Tapi tak adalah pula saya mengalau dia. Anak-anak dia pun tak bagi dia pergi. Tapi dia keluar juga, Mak Munah. Kononnya dia nak hidup sendiri. Dia nak bina hidup dia yang baru, Mak Munah. Dah dia datang malam-malam, dia nampak ciknya. Takkanlah Mak Cik nak halau lagi pun memang kami rapat dengan dia, kan? Kakak saya ni, dia ni suka mengambil kesempatan di atas segala kebaikan orang lain ni, Mak Munah. Kadang-kadang dia tu sakit. Adakah dia pergi hospital? Sekali dua tu memang dah ada dah. Nak ada? Mak Munah kena hati-hati, Mak Munah. Sebelum Mak Munah tu lebih-lebih baik, baiklah Mak Munah hati-hati. Saya ni bukan apa, Mak Munah. Astagfirullahaladzim. Mana petaka pula nak datang rumah aku ni? Setan iblis mana pula nak untuk rumah aku? Ya Allah. Abang masuk kerja lama lagi kan? Kenapa awal sangat nak pergi? Alah, selang sejam dua je. Lagipun nak terlangsung nak hantar Kiah ni. Abang pergi teruslah. Boleh singgah di pejabat sekejap. Saya nak naik bas, pakcik tak bagi, cik. Dia kata satu perjalanan. Lepas hantar saya ke restoran, dia pergi ke pejabat. Nak teman borak, kata. Dah, cepat. Sekejap, Kiah. Nah, ambil sekali kau punya beg. Mak Munah. Aku ni puas menahan, ya. Dah tak larat nak bertahan tengok kelakuan kau, tengok kelakuan pakcik kau. Bang, jantung saya ni bang dah berdegup-degup tak macam nak putus. Jadi sebelum jantung ni putus, elok kau keluar dari rumah aku ni, Kiah. Apa yang awak dah buat ni, Munah? Kepala saya ni bang, dah pening nak fikir tau. Saya dah tak larat tengok awak berdua, amboi bukan main lagi, bersukaria, bergurau senda, ketawa. Saya tak sangka pula umur macam ni awak perangai dengan budak ni tau. Makcik, kalau nak hina, makcik hina saya seorang je. Makcik, jangan tuduh pakcik macam-macam. Kau duduk sini belum sampai dua minggu, ya? Tapi dah dua, tiga kali kau ke hospital ambil ubat. Ya? Pergi kerja sama-sama, siang menunggu, siang sampai mengantar-ngantar. Ini apa, bang? Ini apa? Apa? Cuba beritahu saya. Masya Allah, dia pulang alih ke hospital tu sebab nak cek kepala dia. Apa kepala? Dah. Mana budak? Dah tak apa, pakcik, tak apa. Baik, saya keluar. Tapi sebelum tu, saya nak minta makcik dengan pakcik halalkan makan minum saya sepanjang saya duduk kat sini, ya. Saya juga nak minta maaf. Makcik rasa macam tu. Saya tak ada niat apa-apa pun. Sumpah, makcik. Saya sayang Mak Munah dengan Pak Majid macam ayah dengan mak saya sendiri. Saya minta maaf, makcik. Minta maaf, makcik. Assalamualaikum. Pergi dulu. Sanggup awak halau budak tu. Awak ni dah salah sangka. Aku anggap dia tu sebagai anak aku. Hei,
Syaitan mana yang telah menghasut kamu ni? Ha? Syaitan mana? Syaitan mana yang telah buat kamu jadi kejam? Pulang pada awaklah. Ini rumah saya. Kalau abang rasa nak keluar, keluar aje lah. Saya takkan menahan. Aku nak kejar budak tu. Kejar aje lah budak tu. Saya tak ada pening-pening, tak ada nyemak kalau tak saya. Kejar aje lah budak tu. Semak! Ya Allah. Aku gaya sorang-sorang ke tahun ni? Dah habis semua orang aku halaukan. Ya Allah. Ampunkan dosa aku. Ya Allah, aku berdosa dengan suami aku. Dosa pada Kia. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha? Pak Majid. Ada apa Pak Majid? Lagi ada nak cakap sikit. Pasal Kia. Kenapa pula dengan si Kia tu? Mira, Pak Cik tahu yang kamu tu sayangkan dia sebab dia kakak kamu yang baik. Tapi ego kamu tu yang menolak dia. Hey, Pak Cik. Kak Kia tu yang keluar dari rumah ni, Pak Cik. Kami tak halau pun. Oh, lantak dia lah, Pak Cik. Sebenarnya, kakak kamu tu sakit. Dia mengidap barah otak. Sebab itulah, Pak Cik ulang-alik bawa dia pergi ke hospital. Dia tak mau buat rawatan kemo. Pak Cik, jangan nak reka cerita pula lah, Pak Cik. Takkanlah badan-badan besar macam tu nak kena barah otak pula. Memanglah dia tu nampak sehat pada kamu. Tapi sebenarnya yang kamu tak nampak badan tu dah kurus. Dia dah susut. Ha, doktor bagi tahu. Kanser dia dah tahap 4. Ini bukan cerita rekaan, Mira. Ini satu kenyataan. Terpulang pada kamu lah. Kanser tak. Makcik, kita kena cari mak makcik. Makcik Anis tak jumpa mak Anis. Tak maaf lah mak. Makcik, jom kita cari mak makcik. Mira, fikir-fikirkanlah. Assalamualaikum. Abang, Muna minta ampun, Nina. Muna minta ampun kat mak abang. Minta ampun. Ampunkan Muna, abang. Muna nak raya dengan abang. Muna nak raya dengan Kia. Alhamdulillah. Sedar juga kamu sudahnya. Muna. Aduh,
Aku tak sangka yang kamu boleh buruk sangka pada Kiah macam itu sekali. Dia tak ada buat salah apa-apa pun pada kita, Mona. Kita je yang telah berlaku kejam pada seorang yang meminta pertolongan. Aduhai, dia tak ada jahat, Mona. Dia tak ada salah apa-apa. Mona dah sedar, Bang. Mona sedar. Mona terlalu ikutkan bisikan syaitan. Dah, Bang. Jom kita cari Kiah, Bang. Mana? Kemana dia pergi? Mana kita tahu? Dia membawa diri, membawa jiwanya yang dah hancur. Kita berdoa ajalah pada Tuhan untuk tunjukkan jalan. Jom, Bang. Jom kita cari dia. Ya. Ni, Mira, aku nak sampaikan apa yang Kiah cakap pada aku. Dia kata dia cuma ada kau seorang je dalam hidup dia. Dan dia akan rasa gembira walaupun dia akan mati. Kerana dia tahu kau akan menjaga anak-anak dia bila dia tak ada nanti. Dah, jom, Bang. Cik. Mak. Mak. Papa. Tunggu Kia. Tunggu Kia. Mak! Abang, tunggu Kia. Tunggu Kia. Abang ni, Mak. Mak, abang datang, Mak. 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 Mak, abang ni, Mak. 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 Abang ni, Mak. Abang. Abang datang. Abang datang, Mak. Mak, kenapa ni, Mak? Mak, Mak jangan takut ke abang, Mak. Datang. Mak, Mak tunggu ya, Mak. Nanti Mak datang balik. Adik! Adik, makcik! Adik, makcik! Adik! Abang, kenapa? Abang nak jumpa Mak. Adik, adik, makcik cepat! Nangis. Kenapa buat macam ni, Mak? Kia. Kia, aku minta ampun.
Ampun, Kia. Aku banyak berdosa dengan kau, Kia. Aku tak tahu yang kau sakit, Kia. Maafkan kau lama dah. Lagi pun kau tak salah, Mira. Aku yang salah. Senang sangat cari hidup sendiri. Cari duit sendiri. Nak bagi anak-anak aku. Beraya dengan duit aku. Besar sangat ke, Mira? Besar sangat ke permintaan aku tu? Abang. Abang. Eh, Mak. Abang kat sini, Mak. Abang kat sini. Abang. Nanti jumpa Cik Yusof. Minta gaji Mak, ya. Beli barang-barang raya. Nanti Abang jumpa Cik Yusof, Mak. Eh. Sekarang ni kita balik, Mak. Kita balik. Mak, kita balik, Mak. Mak penat. Mak nak rehat. Masa Mak pun tak panjang ni. Mak. Ya Allah, ya. Mira. Kak. Selamat hari raya, Mira. Maafkan akak. Abang. Ya, Mak. Abang kat sini, Mak. Abang kat sini. Selamat hari raya, Abang. Selamat hari raya, Mak. Apa khabar? Apa khabar, Mak? Macam ni, Mak. Mak, ampunkan. Lama dah. Ini. Ya, Mak. Ada sikit sini. Mak, hari raya, saya. Mak, jangan buat ada macam ni, Mak. Ampunkan ni, Mak. Ampunkan ni, Mira, kau jaga anak aku, ya. Ya, Kak. Apa kan dosa aku, Kak? Kau mesti boleh jaga dia dengan baik. Tidak. Kia. Ucap. Kia. Mak. Kia. Mak. Kia. Mak. 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 Abang, adik, abang kak makcik. Makcik banyak awak salah dengar abang kak. Ampun kak makcik. Makcik janji makcik akan jaga kamu semua macam abang nak makcik.